Pensiun dari sepak bola, harta kekayaan BP bikin melongo. Legenda Barcelona, Javi Hernandez turut memberikan ucapan selamat atas pensiunnya Bambang Pamungkas dari dunia sepak bola. Bambang Pamungkas resmi pensiun dari sepak bola profesional yang sudah digeluti selama 20 tahun lebih. Laga Persija Jakarta versus Persebaya Surabaya dalam pentas Liga 1 2019 pada pekan ke-33 di Stadion Utama Gelora Bung Karno Jakarta menjadi pertandingan pamungkas pemain yang akrab disapa BP itu. Dalam pertandingan yang berakhir untuk kemenangan Persebaya dengan skor 2-1 tersebut, BP baru tampil pada menit ke-75. Usai pertandingan besar Persija versus Persebaya berakhir, BP memberikan sambutan terakhirnya. Bagi BP, Persija adalah tim yang benar-benar istimewa. Ia menghabiskan sebagian besar karirnya di Persija. Bambang tercatat menghabiskan lebih dari 16 musim bersama Sang Macan Kemayoran. Persija adalah tim pertama Bambang di level senior. Di musim pertamanya, dia langsung menjadi bintang karena berhasil mencetak 24 gol dari 30 penampilan. Hal tersebutlah yang kemudian membuat dirinya begitu dielulukan oleh para supporter Persija. Pemain kelahiran Semarang 10 Juni 1980 ini boleh dibilang adalah salah satu atlet sepak bola terkaya di Indonesia. Ia beberapa kali menjadi pemain lokal termahal di Indonesia. Status pemain termahal tersebut merupakan penghargaan yang setimpal karena ia memang dikenal sebagai seorang striker yang ganas dan subur. Di tahun 2016, kontraknya di Persija mencapai 1,3 miliar setahun. Tidak hanya nilai kontraknya, gaji Bambang juga salah satu yang terbesar di Persija. Selain bermain bola, Bambang Pamungkas juga aktif sebagai pengamat bola. Bambang juga tercatat menulis buku yang berjudul BP20 Ketika Jemariku Menari. Sebagai pemain sepak bola, Bambang juga menggeluti bisnis di bidang media olahraga. Ia membuat portal olahraga online bersama presenter Darius Sinathrya. Dalam laporan terakhir, portal olahraga online yang didirikan Bambang Pamungkas ini mampu menghasilkan pendapatan sebesar 3 miliar per tahun. Pemain yang memegang rekor penampilan terbanyak atau caps dan top skor untuk Indonesia dengan 77 penampilan dan 36 gol ini menempati peringkat 6 dari 10 atlet paling kaya di Indonesia versi website Top Riches. Bambang Pamungkas diperkirakan memiliki total kekayaan sebesar 5,4 juta US dollar atau 72 miliar rupiah. Bagaimana komentar Anda? Terima kasih sudah menyimak. Keep healthy and stay positive. Hasta la vista.